Hari ini saya menyerahkan persyaratan untuk menjadi calon ketua umum KONI Pusat masa bakti 2023-2027 kepada ketua tim TPP beserta seluruh anggotanya. Saya berharap bahwa persyaratan yang telah kami serahkan bisa memenuhi syarat dan untuk pencalonan saya sebagai calon ketua umum bisa diproses sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangganya KONI Pusat. Oleh karena itu, saya memahami bahwa masa bakti saya pada periode 2019-2023 banyak hal-hal yang belum berjalan sesuai dengan harapan kita semua karena kendalanya, baik itu kendala COVID selama 2 tahun, kemudian juga berbagai kendala lainnya. Saya berharap bahwa kekurangan-kekurangan yang tidak tercapai pada masa bakti saya yang pertama, pada masa bakti kedua ini, kalau insya Allah Allah berkehendak dan memberi kesempatan saya sekali lagi untuk menjadi ketua umum KONI Pusat masa bakti 2023-2027, tentunya saya akan membawa organisasi ini kembali untuk menuju sasaran utama yang memang selama ini kita canangkan dan karena berbagai kendala belum bisa tercapai, yaitu KONI menuju kemandiriannya. KONI mandiri itu maknanya sangat-sangat besar. Karena apa? Karena kemandirian KONI itu berarti membangun kepercayaan semua pihak kepada KONI Pusat, baik dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian dari pemangku kepentingan di bidang olahraga lainnya, baik itu Komite Olimpiade Indonesia, kemudian para pimpinan pengurus besar dan pengurus pusat cabang olahraga, dan yang berikutnya adalah masyarakat pencinta olahraga. Kepercayaan mereka itu kepada KONI harus semakin hari semakin baik. Tanpa kepercayaan, dukungan tidak akan diberikan. Tanpa kepercayaan, mustahil kita akan mencapai sasaran-sasaran yang begitu besar untuk kemajuan prestasi olahraga Indonesia.